Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tasuti. Kenalkan Pak, saya nama saya Supatmi, usia saya 61 tahun, alamat Dukuh Kemang, Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Saya minta solusi dari Pak Bayu. Keluhannya apa? Saya sakit empedu, Pak. Batu empedu. Iya, sakit empedu. Tapi kok di kepala, di leher sini kaku, kepala kadang pusing, di tenggorokan kanan ini kalau enggak apa-apa itu bisa keselak gitu loh, Pak. Keselak terus batuk. Iya. Yang sebelah kiri kadang tuh baca ayat suci Al-Qur'an itu bisa kayak tertarik sehingga suara saya bisa hilang. Bisa hilang, ya. Terus di sini tulang rusuk sebelah kanan itu nyeri itu, Pak. Sampai punggung. Iya, sampai punggung. Yeah. Ya. Kadang di sebelah ini paha, pangkal paha sebelah kanan, yang selakangan itu juga pegel-pegel. Ya. Iya, Pak. Baik. Ibu, nanti begini. Kalau yang di tulang iga, yang di sebelah kiri tadi atas, itu kadang-kadang sakit, ya. Oh, itu yang kanan atas betul, ya, tempat berdu. Ya. Nanti gini, Ibu minum PSM7. Carikan biji delima atau anggur hijau, Bu. Iya, Pak. Di blender, nanti dicampur dengan BSM7. Sehari dua kali, satu sendok pagi, sendok malam. Terus yang kedua, Ibu bisa minta tolong untuk empedunya biar cepat pulih, Ibu bisa minum BSM11. Sudah, Pak. Ya, sudah. Sudah, ya. Jadi Ibu telateni sampai tidak sering kolik. Kolik itu rasa sakit dan dalam. Tantangannya, lemak tidak boleh, gorengan harus dikurangi. Ketika Ibu makan yang berlemak, banyak lemaknya, banyak kacinya, pasti perutnya sakit. Kadang, Pak. Karena kadang. Itu minta tolong lemak dihindari, goreng-gorengan dikurangi. Yang bisa membuang lemak itu adalah lemak baik. Lemak baik itu dari apa? Minyak kelapa bisa, dari apokat bisa. Ibu nanti usahakan satu minggu dua kali makan apokat, ngerti ya? Iya, Pak. Apalagi kira-kira sama anak saya namanya Muhammad Abdul Syukur, usianya 20. Sinusitis ya, Bu, ya. Iya, sinusitis. Hidungnya sakit ya. Iya. Nanti gini, yang pertama, air panas, Bu, ditaburi biji kemangi di hidung udaranya. Itu memperlancar udaranya. Ya. Kalau masih belum plong, masih ada infeksi, kan itu punya BSM 11 bisa diteteskan di dalam hidung. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan sehat terus, Ibu. Ya, alhamdulillah, semoga Bapak Bayu juga sehat. Sampun matur nuwun nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Bayu. Waalaikumsalam, Ibu. Namane kula Sukarti, Pak. Saking Kudus. Nggih, Ibu. Saking Kudus, Pak. Keluane napa, Ibu? Niki mripat kula, Pak, nek kangge ningali niku mboten cetha, Pak. Umure pinten? Swidak kalih, baik. Kabur bayangan napa tersuti celeret-celeret? Mboten, nek ningali tiyang niku mboten cetha ngoten lho, Pak. Mboten kagungan kencing manis. Anu kula kolesterol, kalih asam urat niku kolesterol kula niku 230 gangsal, asam urat 9 gangsal. Nggih, berarti asam urat kalau kolesterolnya tinggi, Bu, nggih. Tangane cepi dengan tenaga, Bu. Tangane cepi. Sing ditekuk ngeten, Bu. Ngiki. Ujungnya. Sing niki. Nggih. Ngeten. Kiri kanan, danten. Ngeten. Ngeten nggih, Bu. Niki ngeten. Betul. Ngeten. Ngeten ditekuk. Ngeten ditekuk ujungnya. Ngeten. Nggih, saged mboten? Saged, dugi sampai nempel ngoten. Nggih, niki saged. Diarahkan ke kamera. Nyate kaguan. Saged, nggih. Nggih saged. Tapi ndak bisa rapat. Nggih, ngeten iki. Nggih, sampun. Nggih. Ndak bisa rapat, nggih. Nggih. Sampun, Ibu, nggih. Nggih. Ibu, niki kan asam uratnya tinggi. Nggih, sampun. Nyuwun tulung, nggih. Sayuran hijau.
sayuran rinjo dihindari, asin dihindari bien, tempe boten pareng bien, daging merah jeroan boten pareng. Sing damel obat sayure labu siem Jepang niku Bu nggih. Kalih buah pepaya sing enem dipun damel sayur. Sering usahakan setiap hari niku supados badane boleh riyen. Nek saged gorengan ya dipun hindari riyen. Sak sementara niki ngantos leher jenengan enteng, tangan jenengan enteng, badane enteng sedaya. Kagem pemulihan mripat niki damelaken jus kacang panjang, seledri, wortel, tomat, kalih pepaya. Lah produk sing dugi kula Bu cekap nunjuk BSM 5 rumiyin mawon. BSM 5 nggih, diminum 3 tetes kaping 3 setelah makan. Mangke kagem mripate kalih nyuwun terapi dhateng kanca-kanca ngajeng, jenengan nyuwun terapi kagem mripat, kalih terapi kagem asam urat kolesterol ngoten nggih. Napa malih Ibu? Sampun Pak. Nggih, mugi sehat nggih Bu nggih. Matur nuwun nggih Pak. Nggih, assalamualaikum. Sami-sami. Nggih.